Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke 2-in-1 session. Mana kita godek-godek dua body dalam satu episod. Yang ni kali ni kita akan tengok Nikon FM2 dengan apa tu Minolta XD-11. Okey. Yang FM2 ni FM2n actually. Belakang dia tu, depan nombor siri. Okay, kat atas body, top plate ni shutter button dan shutter speed dengan tu ISO. Okay, dan lever untuk double exposure, multiple exposure dengan film counter. Okay, itu sini belah sini dia ada film reminder, film plane indicator. Okey, tunjuk film dalam kat mana, dan lock untuk back cover. Okey, macam saya tunjuk macam mana nak buka sini. Viewfinder biasa, ini tempat letak tab untuk beritahu kita lah apa filem kat dalam tu. So, sebab kadang kita ni lupa kan. Jadi saya tunjuk cara nak masukkan juga. Okay, mana ni? Belakang. Belakang bawah. Bawah dia ada ni, saya tak pasti ni. Ini untuk bila dah habis kita tekan ni. Ini tripod. Tripod punya mounting. Dan bateri ke apa? Bateri dalam. Ini mungkin elektronik. Power apa ni, connector dengan motorized kod-kod accessories kod. Ok, ini flash lah, mounting di depan. Ini sambung kabel flash, sync kabel, whatever they call it. Ini tempat buka next ni, tekan. Okay. Sini timer. Potong dulu. Okay, dan antara feature yang menarik kamera ni, dia shutter lock. Kalau macam tu dia lock. Ini kena buka sikit.
Minolta XD-11. Oke, okay. Ke atas dia. Yes, asal komposisi. Tolak. Ini batu untuk adjust. Stop down. Counter, volume play indicator, menu.